Aduh, bomboloni, kita perlukan setengah kilo tepung roti. Satu paket yeast kering. Setengah sudu teh baking powder. Satu atau dua sudu besar gula pasir. Dua sudu besar margarin atau butter. Satu biji telur saiz A atau B. Juga 1.5 cawan susu UHT atau susu segar pun boleh. Pastikan tangan bersih, ramas adunan dengan jari jemari. Selesai fasa meramas, uli sehingga menjadi dough. Juga tidak lagi melekit. Rehatkan dough 10 minit. Kemudian bahagikan dough 2 bahagian. Standby perwarna dan perasa pilihan. 1 perasa oren. Manakala dough kedua, pilihan perasa coklat. Uli dough oren dan coklat sehingga mesra. Setelah dough mesra, wrapping dengan cling film atau plastik wrap. Lihatkan dough menjadi saiz 2 kali ganda selama 45 minit. Saiz dough telah 2 kali ganda. Sentuh dough perlahan, jangan ditepuk guys. Timbangkan dough 45 gram sebiji. Kemudian berbolakan dough dengan tapak tangan. Bola-bolakan guys, jangan takut. Ianya semudah alif bata duniaku. Ha, siap. Senang kan guys? Okey, kita repeat sekali lagi ya. Masa untuk menggoreng guys. Bolak-balikkan dough bomboloni kita guys. Gorenglah hingga kepirangan dan masak. Angkat, tapis, toskan minyaknya. Bahan honey cheese filling. Cream cheese packing kecil.
flavor atau essence, 1 sudu besar susu pekat, 2 sudu besar madu madula Queen Eropah. Ni saja bahannya guys. Mula sekali pukul cream cheese hingga ringan. Masukkan susu pekat. Korek-korek guys, jangan tinggalkan sisa guys susu pekat tu. Sedikit essence atau flavor, apa-apa boleh ya, saya pakai raspberry. Masa untuk masukkan madu, madulah kita Queen Latifah. Queen Latifah pun kau Queen Eropah. Ingat ya guys, 2 sudu besar dan jangan guna sudu besi, sudu plastik sahaja. Kita nak pastikan nutrisi dia kekal di situ. Teruskan pukul sebentar saja. Okey guys, siap. Honey cheese filling. Lazat, lazatnya. Milo filling. 1 buku unsalted butter, 2 sudu besar susu pekat manis, 1 cawan Milo atau Milo korang nak tak lebih pun boleh lah, 2 sudu besar madulah madu Eropah. Masuk butter, masuk susu pekat. Pastikan butter pun dah soft tau. Apa lagi, pukul butter dengan susu pekat. Pukul tak perlu lama, sekadar berubah warna. Masa untuk masukkan Milo. Masukkan Milo guys. Okey, dan pukul. Milo mesra saja. Okey, masa untuk masukkan madu. Madu hanya 1 sudu besar. Pastikan guna sudu plastik untuk kekalkan khasiatnya. Pukul sebentar, tidak perlu terlalu lama guys. Milo filling ni light sahaja. Siap Milo filling. Cocok-cocok juga, jangan sampai tembus guys. Ulang tayang guys, ulang tayang. Teknik tengok ni macam mana cara cocoknya. Cocok dan ke kiri ke kanan. Okey, tengok macam tu, tik-tok, tik-tok. Memang cocok, kita bolak-balikkan bola ni kita di atas no powder. Bolak-balik, guling-guling. Okey, atas no powder, buat sampai siap guys. Pembolong oren untuk Milo filling. Gunakan pijar gari untuk Milo filling. Masukkan dalam lubang yang kita dah cocok tadi guys. Bukan Milo filling, lebih kurang dalam 10 ml. Atau korang rasa agak-agak dah penuh tu, stoplah. Coklat pembolong ni untuk honey cheese filling. Guna piping plastik bag untuk honey cheese filling. Agak-agak penuh, stoplah guys. Siap bomboloni kita. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video daripada Chef Obi. Sila subscribe channel ini dan sharingkan sekiranya bermanfaat.